secara sebelah itu. Baik, Saudara Teguh dan teman-temannya, ya, ada Pram, Okta, dan juga Sarifudin, ya. Nanti, nggak apa-apa, nanti akan berkait, apa, saling terkait, ya, dengan satu dengan yang lain. Pertanyaan ini akan sama, nanti secara cepat kita akan sampaikan, karena alibinya kalian bersama-sama, tanggal 27 Agustus 2016, ya. Berada di rumah kontrakan RT Pasren, ya. Kalian berempat sampai pagi di sana, ya, tadi, ya. Empat-empatnya, ya, sama, ya. Ya. Supaya sekaligus kita nggak tanya lagi. Ya. Betul, ya, Pram, Okta, Teguh, apa ini? Sampai jam 7 pagi. Dibangunkan sendiri atau bangun ada yang bangunkan? Bangun sendiri. Jam berapa bangun, Teguh? Jawab di jam 4. Kamu bangun jam berapa? Saya ingat, apa, sekitar jam 7. Jam 7. Bangun sendiri atau dibangunin? Tidak ingat, Pak. Kita ingat? Iya. Oke. Kalau Prama dibangunin sama Teguh. Dibangunin sama Teguh? Iya, jam? Pulang. Iya, jam sekitar jam 4-an. Jam 4 subuh? Iya. Oke. Sarifudin? Bangun sendiri, Pak. Jam? 6:30. Jam 6:30. Hmm. Kalian mendengar tidak? 4-4 ada Pak RT Pasren jam 7 datang ke tempat saudara. Saudara mendengar tidak? Tidak tahu. Kalian pulang jam berapa? Jam 4. Jam 7. Jam 4. Jam 7. Jam 7. Yang pulang jam 7 melihat ada Pak Pasren datang ke sana? Enggak melihat, Pak. Enggak melihat. Kavi masih ada di situ? Masih. Teman-teman yang lain masih posisi tidur jam 7, yang kalian jam 7 masih tidur. Ada berapa orang di situ? Ada 5 orang. Yang masih tidur. Yang udah pulang duluan jam 4 Pram sama Teguh. Pram sama Teguh. Selain itu masih ada kan tadi ada 9 orang plus 1 kan, 10 orang kan? Hmm. Kalau kurangin 2 berarti ada sisa 8. Hmm. Ya. Ada yang pulang lebih dulu lagi di bawah jam 7 pagi? Enggak ada. Enggak ada. Yang saudara saksi lihat berapa orang di sana? 5. Yang tiganya kemana? Sama Teguh udah pulang jam 4. Coba disebutkan yang saudara lihat siapa aja? Ada Hadi. Yang masih tidur ya? Iya. Oke, Hadi. Eko. Eko. Jaya. Jaya. Supri. Supri. Eka. Eka. Kavi. Kavi ada ya. Oh, 6. Terus? Okta. Okta, 7. Iya. Terus sama kamu? Iya. Iya, 8 ya, oke. Pram ya, apa, Sarifudin ya. Oke, 8. Kamu keluar dari rumahnya Pak RT, kontrakannya Pak RT, Pasren itu jam? Pulang rumah jam 7. Jam 7. Jam 7 itu yang lain masih tidur? Iya. Yang sudah pulang 2. Yang kalian masih berada sampai jam 7. Ya. Yang lain 6 berarti masih tidur ya? Iya. Masih tidur ya? Ya. Termasuk Kavi ya? Iya. Oh, jadi kalian tidak melihat Pak Pasren datang membangunkan yang lain tidak lihat ya? Tidak lihat, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan saya berikutnya. Ya, sesudah kalian bangun jam 7 ya, yang jam 4 dulu, yang pukul 04. Yang 04 kalian pernah melihat atau dilihat siapa atau ketemu siapa? Yang subuh itu? Enggak sih kalau Prama. Enggak ada ketemu orang? Pamit ke Supri. Supri masih tidur atau? Oh, Teguh bangunin Supri. Pamit. Bilangnya apa? Oke. Teguh mau pulang bersama dengan Pram. Pram pamit juga enggak? Enggak ingat sih kalau Pram. Enggak ingat ya? Oke. Terus yang jam 7 kalian juga ada ketemu atau lihat siapa di situ di lokasi ada? Okta enggak ada. Sarifudin? Lihat Sudirman aja, Pak. Lihat Sudirman. Ya. Sudirman ikut nginep dari sana? Enggak ada. Enggak nginep. Sudirman lagi ngapain? Lagi duduk di depan teras. Di depan teras. Enggak. Sama siapa? Sendiri. Terus ngobrol kamu? Sudirman langsung pulang itu pas mau pulang. Enggak, kamu ngobrol dengan Sudirman enggak? Enggak. Enggak bertanya, enggak permisi selamat pagi atau apa enggak? Enggak. Diam aja. Kayak orang musuhan. Jangan kau din langsung pulang aja, Pak. Langsung pulang aja. Enggak. Oke. Jadi enggak lihat siapa-siapa ya? Ya. Tidak melihat Pak Pasren bangunin apa yang lain yang tidur di sana tidak melihat ya? Tidak melihat. Oke, Kavi pasti masih ada di dalam ya? Enggak ada. Oke.
Kemudian bentar Pak. Ah, mohon maaf. Ada saksi yang mau dihadirkan enggak di dalam? Iya, iya. Saya minta Saka untuk bisa keluar dulu, Saka. Bisa ya. Keluar dulu. Yang lainnya ada enggak, Pak? Saksi yang lain yang kita mau hadirkan bisa ada di luar. Yang rencana akan jadi saksi. Sudah ya, yang ya, sudah. Silakan Pak. Oke. Oke. Sesudah kalian menginap di sana, ya pulang, terus kamu kerja? Belum kerja. Enggak, Pak. Belum kerja, masih sekolah. Kalau si yang lain sama? Istirahat. Hari Minggu ya. Oke. Terus kalian pertama mendengar, tahu nggak ada kejadian di flyover? Nggak tahu, Pak. Yang malam ketika kalian tidur itu tahu ada kejadian enggak? Enggak tahu. Enggak tahu. Pertama kali kalian mendengar dari siapa? Dari siapa? Nah, Teguh dulu. Teguh dari siapa? Sama, tetangga. Kalau Prama dari Facebook sih. Dari Facebook. Dari kamu? Dari warga. Dari warga. Tanggal berapa itu tahunya? Berapa hari sebelum sesudah itu? Hari Senin, berarti dua hari sesudah kejadian ya, kan itu kan kejadiannya Sabtu malam ya. Berarti hari Minggunya kalian gak mendengar? Gak mendengar ya? Enggak. Hari Seninnya baru kalian mendengar? Iya. Yeah. Oke, sesudah kalian mendengar, kalian datang gak ke TKP? Untuk enggak. Lihat, pengen tahu atau apa? Enggak. Iya. Terus cerita-cerita gak diantar kalian? Enggak. Tentang peristiwa itu? Enggak. Mendiskusikan aduh kesian atau ada kejadian apa? Pernah cerita? Enggak. Tidak pernah. Baik kepada para pemohon? Enggak. Mereka-mereka ini, 6 orang ini enggak pernah diajak diskusi? Enggak. Tentang peristiwa ini kesian atau apa, atau ditanya pengen tahu gitu, enggak pernah ya? Enggak pernah. Oke. Sesudah dari situ kalian tahu, berarti hari Senin tahu ya. Habis dari situ kalian tahu ada dipanggil polisi kapan? Gak ingat ya? Saya ulangi sebelum kesana ya. Saksi ikut tidak waktu kenal dengan Aib dan Dede? Enggak. Tempat bekerjanya tahu? Ah. Tahu tidak bahwa beberapa hari sebelum tanggal 27 Agustus 2016 ada penggerebekan atau tempat kerjanya Aep didatangin warga? Tahu? Saya tahu. Ada yang ikut gak kalian? Gak ada. Gak ada yang ikut? Gak ada. Tapi tahu? Mendengar. Mendengarnya dari siapa? Sorajaya. Apa yang didengar? Jumat itu ikut enggak waktu ada penggerebekan di showroom mobil itu? Tunggu, jadi kamu ditanyanya hari apa? Tahu penggerebekan itu hari apa? Malam Jumat. Malam Jumat, malam Jumat itu kejadian hari Sabtu. Malam Jumat itu berarti tanggal 25. 25 malam Jumat kan? Malam Jumat. Ah, malam Sabtunya kan 26 berarti. Ya. Malam Minggunya 27 ya? Ya. Berarti tanggal 25 ya? 25. Kamu mendengar tanggal 25? Mendengar. Ah, bahwa kejadiannya kapan yang kamu dengar? Yang waktu saya dengar itu pada malam Jumat itu. Enggak, bukan. Malam Jumat itu kamu mendengarnya apa beritanya? Tentang penggerebekan. Ah. Mendengarnya dari Saudara Jaya mengatakan, Pak. Itu malam. Malam. Mendengarnya itu setelah keesokan harinya, Pak. Keesok harinya? Iya. Berarti kejadian penggerebekannya tanggal 24? 25. Enggak, maksudnya tanggal saya mendengar dari Saudara Jaya itu pada malam Sabtu. Oh, kamu mendengarnya Jumat malam? Iya. Ya, Jumat malam itu malam Sabtu. Iya, iya. Iya, iya. Ya, ya betul ya. Betul. Berarti kejadiannya yang penggerebekan itu ke tempat kerjanya Aib itu adalah tanggal 25 Agustus. Iya betul. Satu hari sebelumnya, setelah saudara mendengar, betul? Betul. 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 Teguh mendengar itu? Enggak. Tahu ada penggerebekan itu oleh warga tahu? Teguh nggak tahu. Tahunya kapan? Pas hari ini, pas malam itu. Pakai mic. Tahunya kapan?
Kalau nggak salah mah malam minggu apa minggu pagi? Minggu pagi. Minggu pagi berarti tanggal 28. Iya. Pas berbarengan dong dengar kejadian yang di... Oh, yang itu Seninnya ya, kamu dengar ya? Oke. Yang Pram? Kalau Pram mah nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu. Ah, terus? Nggak tahu, Pak Udin itu. Apanya? Nggak tahu. Tidak tahu? Ya. Ada penggerbekan itu tidak tahu? Tidak tahu. Oke. Jadi, kamu dari kesaksian itu, dari siapa? Si siapa namanya? Okta. Bahwa ada penggerbekan... Ya, di rumahnya Aep tanggal 25 tempat kerjanya Aep, tempat cuci mobilnya Aep ya, tanggal 25 Agustus ya. Betul ya? Terkait betul, apa ya. Saudara tahu? Yang waktu dengar itu bawa cewek, Pak. Bawa cewek ya? Iya. Terus kamu enggak ikut ya? Enggak ikut. Oke. Hanya mendengar. Jadi kamu mendengar enggak? Aib jadi dendam atau apa kepada siapa warga sekitar situ akibat pergerakan itu, kamu pernah dengar gak? Atau ada pengancaman atau apa? Tidak pernah mendengar, Pak. Tidak pernah mendengar? Tidak pernah. Bahwa Aib jadi marah akibat diganggu penggerbekan itu, gak pernah? Gak pernah. Ya. Ya, kenapa saya tanyakan? Karena kami patut duga, ya, dari kesaksian kemarin teman-teman kamu itu mengatakan bahwa ada yang ikut kan menggerebek di sana, sehingga dia hafal betul pada tersangka. Makanya saya mau konfirm betul nggak kejadian tanggal 25 September apa 25 Agustus ya 2016 pasca sebelum kejadian ya, karena yang membuat kesaksian pertama ke Rudiana adalah Aep dan Dede, adanya peristiwa ini itu hubungannya, makanya saya gali ke sana gitu ya. Terus kalian kemudian sesudah dari situ tahu ada teman-teman Anda ditangkap pada tanggal 31 Agustus. Tahu. Kalian ada di mana 31 Agustus? Di PKL. Hah? PKL-an. PKL. Iya. Lagi kerja. Ya sekolah tuh lagi. Oh, PKL ya. Iya. Oke. Sama semua. Enggak. Udin lagi pulang kerja. Cari kalau kerja. Kalau Okta itu habis pulang kerja mampir dulu ke tadi, Pak. Ke depan SMP 11. Kalian ikut pernah ikut gabung enggak tanggal 31 di situ nongkrong? Enggak. Kalau Okta pernah, Pak? Hah? Okta mampir dulu ke situ sebentar, Pak. Jam berapa kamu mampir? Sekitar habis pulang kerja dari jam 4 lah pulang kerja. Paling 20 menitan nyampe. Mampir sebentar. Terus itu kan dituruninnya kan nebeng, Pak. Dituruninnya di depan SMP 11. Sempat mampir dulu ke depan SMP 11, lalu pulang untuk mandi. Sekitar jam? Ya 16.20, Pak. 16.20. Ya. Jadi belum ada peristiwa penangkapan atau itu yang datang polisi itu belum ada. Belum ada. Untung kamu ya, kalau telat dikit mungkin ikut yang di bawah. Ya. Ya itulah kadang-kadang ya. Jadi 16.20 kamu masih di situ ya? Masih, Pak. Masih di situ. Teman-teman kamu yang kamu lihat siapa aja yang kumpul di sana? Ada Kavi, Ahadi, Ajaya, sama Aiko, Supri, Aika. Dan itu yang dilihat. Oh, kamu ada lihat Sakal sama Sakatata sama siapa? Aldi? Waktu itu belum melihat, Pak. Enggak lihat ya, nah, karena dia masih beli bensin ya. Kayak belum kembali ke situ ya. Oke, sesudah kejadian itu penangkapan, sesudah kamu pergi kan, nah, terus tahu bahwa ada peristiwa penangkapan di tanggal 31 itu dari siapa? Dari tetangga juga, Pak. Dari? Tetangga. Dari tetangga? Iya. Apa ceritanya? Ceritanya kan waktu abis selesai mandi, warung, mobil rokok, kan ada tetangga kan ada anaknya kan sering nongkrong di situ di depan SMP 11, sekolahnya di situ. Coba lihat, barangkali anak saya ketangkap, katanya gitu. Ke teman-teman yang Okta dari situ yang udah dewasa. Oke, udah gitu, kalian dipanggil polisi tanggal hari Senin ya berarti? Tadi yang disampaikan ya. Kan itu kan hari Minggu, Rabu. Rabu, berapa hari sesudah dari penangkapan itu saudara dipanggil? Oh, tidak ingat, Pak. Tidak ingat? Tidak ingat. Itu di Polresta Cirebon atau di Polda pertama dipanggil? Di Polsek Talun. Polsek Talun? Iya.
Polsek Talun. Polsek atau Polres? Polsek. Yang di jalan apa? Kalau jalan mau. Bukan di Polres. Bukan. Di Polsek. Polsek Talun. Kalian ditanya apa di sana? Tanya di mana, Pak? Bukan, ditanya sama polisi apa di, apa yang dilakukan di sana di Polsek Talun? Di ya coba yang apa? Pram. Ditanyain apa, Pram? Ya kayak ditanyain gitu, apa mengenai tanggal 27 Agustus 2016 tuh, Pak. Kamu lagi apa? Keadaan kamunya di mana, bilangnya gitu. Ya Pram ceritain. Pram apa posisi itu habis sisa tuh masih di rumah. Terus sekitar jam 8 lebih apa setengah 9 tuh dijemput sama Teguh. Terus Pram bilang, mau kemana? Terus Teguh jawab, sana aja ke Supri, ada di warung Bunining, belakang SMP 11. Terus kita kesana, ikut minum-minum. Ya, terus, yang kamu ceritakan tadi ya? Ya, setelah sekitar jam 9 apa jam 10 tuh ditegur sama Bunining. Terus kita pindah ke depan rumah Hadi di situ. Selang nggak lama, Teguh ngajak Pram beli nasi kuning ke daerah Mencasem. Terus sekitar 15 atau 20 menit balik lagi ke rumah Hadi, makan di rumah Hadi. Nah, terus ya sekitar sejam apa dua jam dari situlah pindah ke kontrakan Pak RT di situ. Itu isi pertanyaan itu apa yang kamu apa ceritakan ya, ketika itu ya? Terus penyidik bilang kalau kamu tidur di situ je apa bahaya, nanti kamu bisa kebawa-bawa sama yang lima itu je. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu, dia bilangnya kayak gitu. Siapa yang ngomong begitu? Penyidiknya. Penyidik. Iya. Kamu tahu itu penyidik, dia pakai seragam apa enggak pakai seragam? Enggak pakai sih. Enggak pakai seragam. Kamu ketika ditanyain di depannya ada meja, depan meja ada. Dia duduk. Iya. Kayak begitu ya? Iya. Kamu hafal siapa namanya? Enggak tahu namanya. Enggak tahu. Kamu tahu itu orangnya Polsek atau Polres? Bilangnya mah dari Polda. Bilangnya dari Polda. Iya. Oh, tapi di tempat periksanya di Polsek Talun. Talun. Diperiksa kira-kira jam berapa itu? Siang, malam, pagi? Malam sih. Jam? Ya lewat Isya, Pak. Lewat Isya ya. Dipanggil suruh datang, dijemput atau dikasih surat? Dijemput. Yang jemput dari ketemu di situ nih, di apa? Di depan Alfa. Kalian berempat langsung atau sendiri-sendiri? Beda-beda. Teguh sama Udin. Kalau Pram sama Kapi sama Pak Pasren. Oh, mereka di tempatnya sama di Polsek. Iya. Di ditanya. Iya. Terus kalian ceritakan benar malam itu yang pertama ya. Kalian ceritakan benar bahwa nginep di Pak Pasren apa segala macam. Pertama iya. Cerita begitu. Iya. Ah, terus ada ditakutin. Iya. Oleh penyidik bahwa akan terseret. Iya. Ya kan? Terus sesudah ditakutin yang merubah ceritanya mengikuti itu diarahkan atau bagaimana jalan ceritanya? Ya kalau Prama bilang tidur di rumah apa di kontrakan Pak Pasren tuh bahaya aja. Teguh aja bilangnya tidur di rumah kamu aja. Udah aja tidur di rumah aja aja biar aman, biar gak kebawa-bawa. Nah, kata siapa? Kata penyidiknya. Ah. Terus Pram kan ngerasa takut, Pak. Masih 17 tahun terus ya Pram yain aja, Pak. Oke, jadi kamu akhirnya merubah keterangan kamu bahwa kamu tidak tidur di rumah Pak Pasren pada tanggal 27 Agustus 2016. Yeah. Yang keterangan pertamanya tadinya kamu mengatakan yang sebenarnya. Yeah. Terus karena ditakut-takutin, yeah, sehingga kamu merubah ceritanya. Yeah. Betul. Yeah. Pram ya, betul. Yeah, betul. Ah, terus kamu tanda tangan yang kamu katakan tidak tidur di rumah Pak Pasren, tidak tidur dengan mereka yang enam itu, kamu tanda tangani. Iya. Yeah. Kamu tanda tangani. Iya. Yeah. Dipaksa nggak tanda tangan, diancam nggak di situ ketika kamu tanda tangani? Enggak sih. Enggak. Yeah. Oke, okay. Yang lain sama. Teguh, isinya apa? Sama dengan Pram. Isinya ya pulang ke rumah Pam, padahal mah aslinya ya itu tidur di rumah. Ya waktu ini saya cerita yang waktu itu dulu. Iya. Isinya sesuai dengan Pram. Iya. Menyatakan bahwa para terpidana tidak tidur di rumahnya
Tegunya, tegunya. Iya, tegunya tidak tidur di rumah Pak RT Pasren. Pak RT Pasren. Iya. Oke. Yang lain? Kalau Okta waktu itu masih umur 15 tahun, Pak. Enggak ngerti apa-apa. Saksi itu apa? Okta enggak ngerti. Terus kamu memberikan keterangan apa? Ya yang ditanya sama polisi aja, Pak. Apa itu? Pada tanggal 27 kamu ada di mana? Saya bilang ya ada di rumah Bu Nining, minum-minum. Terus kamu ada bikin, disuruh bikin apa, berita acara di tanda tangan ada apa? Ya pada waktu itu masih belum ngerti apa-apa ya, hanya sekedar langsung tanda tangan aja, Pak. Jadi kamu tanda tangan? Tanda tangan. Kamu tahu apa yang ditulis? Tidak mengerti, Pak. Kamu baca dulu? Baca cuma tidak mengerti, Pak. Tidak mengerti? Tidak mengerti. Tidak ingat sama sekali apa yang kamu disuruh tanda tangan? Tidak ingat. Kamu juga sama di apa namanya, di ancam atau di ini sama penyidik yang mau ditakut-takuti? Tidak ingat. Oke. Terus si Sarifuddin? Ya. Ya, kamu sama memberikan keterangan. Iya. Ah, apa keterangannya yang diberikan di Polsek Talun itu? Oh, Udin itu kumpul di warung Bu Nining. Terus Bu Nining sekitar jam 9-an lebih menegur karena merasa terganggu. Terus bergeser ke rumah Hadi. Setelah itu sekitar jam 10 lebih pindah ke kontrakan PT Pasren. Tidur di rumah. Itu yang keterangan yang kamu berikan. Iya. Tapi setelah ada penyidik katakan awas nanti kamu terlibat seperti yang disampaikan ke Pram, kamu ikut keterangan itu atau kamu menuliskan keterangan saat itu seperti yang dituliskan oleh Pram? Enggak, Udin tetap tidur di rumah Pak RT. Kamu tetap mengatakan ya, tidur di rumah Pak RT? Iya. Kamu tanda tangan itu? Tanda tangan. Tanda tangan? Ya. Kamu baca? Baca. Dan lihat betul? Iya. Oke. Ya. Kemudian sesudah BAP di situ, kalian pernah dipanggil lagi sama polisi? Tidak pernah. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Baru terakhir waktu ada muncul kasus Saka, Peggy Setiawan, ya, kalian pernah dipanggil Polda Jabar? Pernah. Pernah dipanggil Polda Jabar. Sebagai apa? Nggak tahu sih, Pak. Ya dipanggil ya? Iya dipanggil. Pernah diperiksa ya? Pernah. Ah, apa yang kalian lakukan di Polda Jabar waktu kasusnya Peggy? Menjelaskan. Apa yang kalian jelaskan? Pada waktu tanggal 27 itu ada di mana? Kita jelaskan pada waktu tanggal 27 ya, sekitar jam 19.30 itu Okta keluar dari rumah, terus keluar ke warung Bu Nining, minum-minum bersama. Oh, jadi bukan keterangan yang waktu di Polsek? Bukan, kan waktu Polsek masih 15 tahun gak didampingi sampai siapa, Pak? Iya, kan keterangannya katanya kan hampir sama dengan siapa? Dengan Pram sama Teguh, ya kan? Bahwa kamu akhirnya mengatakan, membuat pernyataan di, yang kamu tanda tangan di 2016 bahwa kamu mengaku tidak tidur di rumahnya Pak RT Pasren tanggal 27 kan? Nah, waktu tanggal, waktu yang terakhir diperiksa kamu pada keterangan itu atau kamu sudah berubah? Waktu yang di Polda yang kalau tadi pertama diperiksanya di Polres Kota yang di buat acara Peggy. Oh, yang acara Peggy. Iya. Di pertama di mana? Di Polres. Sebelum kamu datang ke itu juga datangnya pas di kerjaan. Oke, kamu masih memberikan keterangan seperti tahun ya tadi bilang kayak gitu tuh mau membuat BAP itu ya bilangnya ya itu kamu nanti itu apa bahaya gitu kalau menyambut BAP gitu pakai pakai. Oh, di yang mengatakan itu siapa? Ya katanya sih, ya itu dari pihak kepolisian. Oh, kamu tahu wajahnya Pak Rudiana tahu? Bukan Pak Rudiana. Iya tahu, enggak maksud saya tahu wajahnya. Ya tahunya yang sekarang. Sekarang. Iya. Ya, waktu Peggy kan baru-baru ini. Iya. Bukan Pak Rudiana itu ya? Bukan. Kamu dihubungi bukan Pak Rudiana? Bukan. Bukan ya? Bukan. Saya mau tanya lagi, ya waktu di Polres kamu pada masih pada keterangan awal atau enggak yang kasus Peggy? Ya jadi Teguh enggak tahu BAP itu ya, apa lupa BAP yang bohong itu ya. Ya jadi Teguh suruh bacain dulu BAP yang 2016 gitu. Terus ya Teguh mau cerita yang mau nyabut BAP itu, ya itu bilangnya nanti bahaya gitu. Terus
apa yang kamu lakukan? Tetap yang kayak gitu jadinya. Yang lama. Iya. Oke, baru periksa ke Polda yang kedua, iya, di Bandung yang sudah didampingi penasihat hukum baru, iya, mengatakan yang sebenarnya. Iya. Waktu di persidangan tahun 2016, iya, ya, hadir nggak? Teguh hadir. Hadir. Yang hadir siapa aja? Pram sama Udin. Kalau Okta tidak hadir ya? Oke. Hadir ya? Hadir, iya, diperiksa seperti kayak gini. Tidak. Lah, ketika hadir kan pasti dipanggil duduk di depan. Iya, duduk di sini. Nah, terus? Cuman ya suruh jelasin ke apa di depan hakim gitu. Nah. Terus ya itu udah kayak gitu aja. Apa yang kamu jelasin? Ya jelasin yang sebenarnya malah di stop sama hakimnya. Kamu udah apa melewati apa udah lebar kemana-mana dari BAP gitu. Seingat Teguh. Jadi waktu di persidangan tahun 2016, kamu mencoba menjelaskan keterangan kamu adalah yang sebenarnya berbeda dengan yang BAP. Di BAP di Polsek Talun. Iya. Ya, kamu ingin menyatakan bahwa kamu ingin tidur bersama dengan, iya, teman-teman kamu yang lain, ada, iya, 10 orang. Tapi ketika kamu baru jelasin, diberhentikan. Diberhentikan. Dia berhentikan siapa? Ya, yang di tengah, seingat Teguh. Oh, ketua majelis. Iya. Apa katanya? Ya, udah melenceng dari BAP, seingat Teguh. Oke, yang lain? Yang hadir di sidang? Udin dan Pram, sama? Ketika dipanggil nggak? Hadir kan di sidang kan? Hadir. Terus duduk di kursi kan? Iya. Terus diberi kesempatan untuk menjelaskan? Iya. Yang apa yang kamu jelaskan? Kalau Prama pas di persidangan 2016, apa jawabnya tidur di rumah kontrakan Pak RT? Kamu jawabnya bahwa tidur di rumah kontrakannya Pak RT, iya, bersama dengan mereka. Hmm. Berbeda berarti dengan yang BAP yang kamu, iya, bikin di Polsek Talun. Iya. Oke, okay. Kalau Udin, minta yang sama yang seperti itu. Sama. Sama. Berarti kalian waktu di sidang tahun 2016 di depan muka sidang itu sebenarnya sudah berusaha menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 kalian tidur di rumah kontrakannya Pak Pasren. Iya. Yeah. Betul. Betul. Tapi hanya di stop. Sama dialami. Bin enggak. Enggak. Teguh, kamu cerita. Cerita. Terus apa majelis? Cuma Pram salahnya kan harusnya abis beli nasi kuning balik lagi ke rumah Hadi. Itu Pram pas di persidangan abis beli nasi kuning langsung baliknya ke kontrakan Pak RT. Oh, itu dianggap tidak cocok, tidak klop gitu? Atau gimana? Iya kayaknya. Nah, terus kamu memberikan keterangan itu sampai selesai di persidangan? Iya. Nggak di stop? Enggak, Pak. Nggak di stop ya? Enggak. Kamu sudah sampaikan pada malam itu kamu tidur di rumahnya Pak RT. Pak RT, iya, bersama dengan para tersangka. Iya. Waktu itu ya. Iya. Terdakwa ya. Oke. Kamu ketika masuk ke dalam ruang sidang tahun 2016 yang lalu, lihat banyak orang kan sidangnya di dalam ada orang nggak? Nggak ada. Itu tertutup ya? Ditutup. Nah, ketika kalian mau masuk nih dari luar sidang, banyak orang nggak di luar? Banyak kok. Banyak itu dari mana orangnya? Nggak tahu sih Pak. Kalian gak kenal? Enggak. Terus mencemooh atau apa sama kalian? Enggak ingat sih Pak. Enggak ada suara-suara apa? Polisi banyak? Lupa? Enggak ada kata-kata apa dari polisi terhadap kalian ketika mau masuk atau apa? Kan kemarin para terpidana mengatakan ketika mereka keluar dan masuk ruang sidang merasa ada terancam, masih ada ancaman dari pihak orang di luar sidang. Saudara alami enggak? Tidak alami ya. Jadi bisa bebas memberikan keterangan waktu itu di tahun 2016 ya. Nah. Oke, cukup majelis yang dari saya.